Sik. Makan kertas ngapain? Kira sama, aku mungkin senengannya makan kertas. Kalian ada yang suka makan kertas gak, Mas? Before I get into the tea, have you been looking for some high quality K-pop merch? Well, look no further. Tapi merch-merch ini sangat langka. You will be in K-pop heaven with all the merchandise you could ever imagine. Plus, guaranteed best prices and free shipping. Dan kalau yang kayak gini ini original atau enggak? Tahu sih. 10% off your purchase. Wow. Enggak tahu juga sih sebenarnya. Biasanya sih kalau yang original tuh langsung dari website artisnya. Kalau yang kayak gini mungkin fanmade gitu terus di mungkin ya, aku enggak tahu juga sih. Oke, kita mulai. Pikachu. Dia ini terkenal Pikachu senengannya. Oh ya. Yeah. Berantem sama gue yuk. Sama kayak Jenny tadi. Mainan Toby. Tiba sama ada nih. Up. Yoi. Inikah member tertua Blackpink? Ini pas konser. Yo, you wanted to. This is McDonald's. Wow, see. Okay. Chichu. Leopard, macan-macan. Kebisa-bisan. Jarang banget tau dong Jisoo kan. Wow. Bisa gitu aja sampe after drinking hell. After drinking hell. Red Zoo. Paling setungi makan kertas ngapain? Kira sama, aku mungkin senengannya makan kertas. Kalian ada yang suka makan kertas gak pas kecil? Apain Jo makan kertas? Penasaran Jo, penasaran. Deh kan bener. Enggak bisa dengar. Emang mau makan sih. Tapi ya enggak addicted juga sih. Suka menyapa dari mobil. Dua lima, dua enam lagi. Ini kayak tampilan arek-arek senior SMA. Iya, yeah, bener. Pas apa namanya kelas meeting. Cuk, melakukannya. Pas konser. Kenapa penasaran nih gitu? Mana ya ini? Ada sisi keibuannya. Sama
Oh. Iya, yang tadi. Oh, photoshoot lagi, photoshoot tadi. Aduh. Gaya nih, Mak. Nah, iya, kendalanya dia ini. Seimbangan. Tepat. Oh, ini tuh. Pas pianya masak, dia jalanin diri. Bisa. ABS-nya loh. Ini apa sih? Kostum ini viral gitu. Ini yang merah tuh iya. Tuh gak kelihatan ya. Ini baju ini sangat viral. Dipakai di situ. Susah juga ya ternyata menyimbangkan ini. Sebelah. Nah, bola sok. Cicu. Oke, serius. Dia spot di kamera, bro. Kering amat sebarannya, bang. Ini Jisoo sama Lisa ini duet maut goblok sih. Before I get into the tea, let me introduce you to the box. The Clout Box is a monthly subscription box that contains a bunch of cool merchandise from your favorite K-pop group. Each Clout Box can contain photo cards, posters, keychains, plushies, apparel, accessories, Korean snacks, and more. The Clout Box ships worldwide, and your first month is free shipping. You can customize your very own Clout Box for the group of your choice. Use my code BLACKPINKT for 5% off your purchase. The link is in the description. Rezi. Mata. Mata. Sumpah ini harus nonton sih. Ini sih satu acara sini gitu. Blackpink harus. Nomplok yang mana tuh? Iya. Rezi. Clumsy sih. Sangat clumsy, bro. Waduh. Rezi posi. International super megastar Rose from Blackpink is here. Yo. Serem cek. Dia lihat senyum ada sesuatu yang sangat 12 seconds later. Wow. Wih, gops. Unik-unik. Dendendanya unik, kupingnya dikatakan. Piercing ya, ditusuk sekali sih bang sih. Apa ini? Rati. Mona. Dia yang paling salah, sering. Salah. Yang paling sering salah. Ini serius ke sana. Oke, saya Laura. Global Ambassador. Semuanya Global Ambassador sih.
Wow. Gak siap semuanya. Masih muda banget ini. Nyongan. Nyongan itu asini yang namanya kata-katanya Jesus. Hot banget sih yang mau disini. Gokil, ringri. Selalu terbuka bajunya orang gurusnya. Pak Jaya. Hi, I'm Rosé from Blackpink. Just seeing their faces, brighten up. I think the best part about tour is the fact that we can make people smile and like just the fact that they look really, really happy every time they're at our show makes us really, really excited. So we're really excited to share that with our US Blinks. Yes. Ngomongnya nyantol tuh ya, like British ya. Ding 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 sing versi Rosie nih, Rosie, klamsi kebodohannya itu lucu. Dia niat juga ya bikin semuanya ini. Iya, ngulik banget sih dia nyari video. Oh, ini termasuk baru cowok, yang lainnya kan lama ya. Kayaknya gara-gara kontennya dia yang awal-awal bulan ini banyak yang ini, jadi kayak dia update dia. Masih banyak video lain. Tadi ini kita ngecek duality mereka di stage sama di enggak cuman ada yang di stage juga tetap ya stage juga ya kemudian yang lucunya ternyata emang menunjukkan kenaturalan mereka juga enggak yang benar-benar di setting harus looking serious. Nah, kalau kalian lebih suka versi yang mana, versi yang iya nih versi yang kita gitu atau yang serius-seriusnya ya, gitu. Saling melengkapi sih sebenarnya. Iya sih. Kalau itu dong kayaknya enggak lengkap sih. Justru nemuin uniknya anjing bisa kayak gini ya. Iya. Jadi enggak cuma tahu di atas panggung aja. Ternyata dia di balik panggung dan itu kebodohan-kebodohannya seperti itu gitu guys. Sini. Wah. Ada yang ngerenesin musuhnya. Ya ini guys, jangan lupa lah kalau ada video-video yang ini tulisannya yang buat namanya reaksi, diklik aja klik tuh. Klik aja, terus subscribe terus ditonton tuh semua. Kayaknya sih menarik tuh kayaknya tuh. Kita juga kayak penasaran sih abis ini kita bakal nge-react kita. Itu jujurnya bodoh sih. Nge-react kita. Andi, kalau kita ada yang bisa digitupin boleh sih. Reaction. Iya. Jadi iya, setiap orang apa sih ada sisi duality-nya lah ya. Ada yang kayaknya, oh ini kalau lagi serius gini, kayak seru aja gitu tahu dua sisi itu gitu. Oke, udah, gini ya. Udah sih. Itu tadi duality-nya Blackpink. Para personelnya Blackpink. Nah, kalau kalian suka duality-nya siapa nih? Share aja di komen. Terus jangan lupa subscribe. Like, share, dan yang pastinya tonton terus video-video reaksi selanjutnya. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa. Ciao.